Dalam kehidupan berumah tangga, tentu kita menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberi pesan agar memilih istri yang memiliki landasan agama yang kuat. Jangan memilih istri hanya karena paras cantik atau kekayaannya saja, dikarenakan kebahagiaan rumah tangga tidak didapat dengan hal-hal seperti itu. Video ini akan membahas 3 ciri-ciri istri pembawa keburukan atau sial bagi suami dan keluarga. Bahkan sifat istri ini bisa membuat seret rezeki suami dan rumah tangga. Berikut ini 3 ciri-ciri istri pembawa sial bagi suami dan rumah tangga. Yang pertama, jika berkata dia menyakiti suami. Ciri-ciri pertama seorang istri pembawa sial adalah apabila ia berkata, maka semua perkataannya hanya menyakiti hati suaminya saja. Biasanya hal ini terjadi ketika suami berbuat kesalahan yang menimbulkan kemarahan istri, sehingga tidak jarang sang istri mengeluarkan kata yang menyakiti perasaan suami. Padahal seorang istri sudah seharusnya bersikap dan bertutur kata yang lembut terhadap suami. Jika hal ini terus dilakukan istri, maka bisa menjadi pembawa sial dalam rumah tangga dan membuat seret rezeki suami. Yang kedua, jika dilihat, dia menjengkelkan. Ciri-ciri selanjutnya adalah istri yang termasuk pembawa sial adalah sangat menjengkelkan. Tentu semua suami mengharapkan ketika ia melihat istri akan timbul rasa kasih sayangnya kepada sang istri. Akan tetapi jika saat suami melihat istri namun yang timbul adalah rasa jengkel, maka tentu saja hal ini akan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Yang terakhir, jika ditinggal pergi, istri berkhianat. Terakhir, ciri-ciri istri yang termasuk pembawa sial adalah ketika ditinggal pergi suami, dirinya berkhianat. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Apabila seorang istri berkhianat di saat suami sedang pergi, maka hal ini bisa saja hanya menjadi keburukan bagi suami.